Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang beragama lain, kami ucapkan selamat siang. Saat ini kami mau ngecor ya teras ya, dan ini lagi persiapan pembikinan cornya secara manual. Kita pakai semen dinamik untuk ngecor ini ya. Dan untuk pengecoran kita seperti biasa pakai kualitas K300 dengan catatan pasirnya 2 takaran, koralnya 3 takaran, semennya 1 takaran. Ini nanti kualitasnya setara dengan K300 insya Allah ya. Dan ini nanti yang mau kita cor di atasnya, ini yang kelihatan ini res pelangnya. Kita cor di gang ya, di gang kampung, makanya sering ada lewat lalu lalang pejalan kaki yang pakai sepeda ataupun pakai sepeda panjang. Ini aduan sudah dikasih air, sudah sekiranya sudah matang, kita aduk secara manual. Kenapa kita ngecor pakai campuran secara manual? Karena volume betonnya enggak seberapa banyak ya. Sikal merah dudut je. Hanya 3 kubik saja. Dan Belum masuk ini ya, padang bulan sebenarnya orang oke mas, paling papat nonton mawon mas, gak nyeram dhuwur kok. Jalan ini jalannya juga lumayan sepi kan, ada lewat batu jajan yang hijau, jajannya lagi lewat. Dan ini kita mulai pengecoran ya, akhirnya secara manual kita naikkan juga melalui tampar atau digerek, karena ini ada teras ya, dan kita ngaduknya di depannya persis, makanya kita perlu pakai tenaga yang banyak-banyak, cukup 2 orang saja.
kecurungan jalannya air keluar biar ke mana-mana, jadi bahaya. Dan kebetulan ini cuaca lagi cerahnya, musim hujan di area. Dan ini telah selesai pengecorannya ya, sudah selesai semua. Demikian review singkat kami tentang pengecoran teras rumah kita. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.